Keluarga besar Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda yang berbahagia, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-50 Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Ulang tahun yang ke-50 sungguh sangat bermakna, karena melalui peristiwa ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyelenggaraannya pada rumah sakit ini. Banyak hal yang sudah dibenahi dan dikembangkan sehingga menjadi seperti sekarang ini. Tapi itu karena usaha kita dan juga usaha dari banyak pihak, tapi itu lebih adalah penyelenggaraan Tuhan sendiri. Tapi masa ini juga merupakan masa yang baik untuk melihat kembali apa yang harus dibenahi, diperbaiki, khususnya agar supaya rumah sakit ini sungguh menunjukkan kasih kepada mereka yang menderita, kasih kepada keluarganya, dan juga lebih-lebih kasih kepada siapapun. Bahkan kita juga mau memperlihatkan bahwa kasih yang kita tunjukkan sungguh berasal dari Allah sendiri, sehingga mereka bisa merasakan kasih dari siapa saja yang terlibat dalam rumah sakit ini, dan siapa tahu mereka juga bisa merasakan kasih yang datang dari Allah melalui Anda sekalian. Maka sekali lagi saya mengucapkan selamat Istamas, semoga tetap semangat, dan Tuhan memberkati.